Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Akang di Komedi Lucu. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Kalau sekiranya ini menghibur buat kita semua, di share ya. Kali ini Mr. Akang akan berbagi kepada kalian tentang betapa indahnya cinta. Namun di balik cinta ada cerita indah, namun tiada arti. Kita semua tahu bahwa cinta itu adalah satu hal yang akan bisa terjadi di mana saja. Situasi dan kondisi seperti apapun, ketika perasaan cinta melanda, pasti di situ kita akan merasakan betapa indahnya rasa cinta. Karena setiap manusia yang memiliki hati, setiap makhluk yang memiliki hati, pasti akan terterpa hatinya dengan yang namanya cinta. Yeah. Dan kalau cinta sudah saling diterima antara dua pasangan, biasanya itu terjadi keindahan dan akan tercipta sebuah kesetiaan di antara dua makhluk atau di antara dua insan. Nah, disinilah titik yang kadang-kadang tidak pernah diperhatikan, apa dampak daripada kesetiaan oleh sang pecinta dari dua insan pasangan yang saling menyintai. Ya, padahal ada satu hal setelah akan telaah ya, dari dua insan yang saling mencintai, dampak yang paling harus diperhatikan. Pertama, ketika orang yang saling mencintai itu sudah saling setia, maka apapun bisa dikorbankan. Nah, tetapi ada satu hal yang kadang-kadang tidak pernah diperhatikan oleh para pecinta. Karena kenapa? Karena mereka mabuk asmara, bro. Ya, kalau yang lain mabuk minuman, ini mabuk cinta, mabuk asmara, gila coy. Ya, satu hal yang harus diperhatikan nih, pesan Akang ya, setelah Akang menelaah beberapa puluhan bahkan ribuan tahun tentang cinta, kalah Romeo and Juliet. Jadi yang harus kita perhatikan dari dampak cinta itu adalah cemburu. Nah, loh, orang kalau sudah saling setia, pasti lawan katanya memiliki cemburu. Apalagi kalau cemburunya kagak bisa melihat, buta. Udah lengkap bener dah, jadi cemburu buta. Ya, elah. Akan pernah ngalamin. Satu hari akan memiliki seorang kekasih. Dulu, waktu masih muda. Hah, sekarang mah, udah sangat muda. Ya, jadi ketika kita sudah saling setia, ya, mau teleponan gimana aja, ya, ada waktu enggak? Pasti ada. Ya kan, kita jalan yuk, hayuk. Walaupun jalan ribuan kilo, ditempuh, gila aja. Zaman sekarang mah kagak ada. Anak muda punya pacar diajak jalan kiloan, kagak mau. Maunya naik kendaraan. Ya, ya, jadi satu hari, nah ini akan ketemu pacar. Pacar akan dia nyanyun aja dia. Begitu akan datang ke rumahnya dia. Ya, kenapa sih? Kok cemberut aja? Kayak kemar kecun, monyong. Kamu, ada apa sih yang kamu? Gitu kan. Aku tadi di lampu merah melihat kamu boncengan sama cewek. Waduh, akan kaget. Terus akan bilang ke dia, kamu cemburu. Dia bilang apa? Gua kagak cemburu, BH gua kekecilan. Ya, iyalah, dikirain cemburu, ternyata ampek dia ngap, BH-nya kekecilan. Ya, aduh, ternyata memang cemburu buta itu luar biasa. Nyanung terus, hati-hati ya, kalau sudah memiliki kesetiaan, dijaga. Jangan sampai pakai BH kekecilan. Sampai jumpa lagi sama Mr. Akang di lain kesempatan. Assalamualaikum.